Dan ini ada bawang merah. Depan rumahnya udah langsung jurang. Betul, Pak. Nggih. Wah, ini bagian paling atas. Sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, temanku semua. Jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Nah, teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya. Baik, teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berkenan mampir serta menyimak video ini ya. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belusukan ke sebuah dusun di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, yaitu Dusun Ngagrong. Dusun Ngagrong merupakan sebuah dusun yang berada di dataran tinggi, tepatnya di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang. Dan secara administratif, Dusun Ngagrong ini masuk wilayah Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Letak kampungnya yang berada di lereng Gunung Merbabu dan juga berdekatan dengan Gunung Merapi membuat Dusun Ngagrong ini sangat subur. Sebagian warga di desa ini berprofesi sebagai petani sayur. Sayur-sayur yang dipanen dari dusun ini kemudian dijual di Pasar Cepogo di Kabupaten Boyolali maupun Pasar Muntilan di Kabupaten Magelang. Oke, teman-teman, simak videonya sampai habis ya. Baik, teman-teman, saat ini kita sedang berdiri di kampung atau Dusun Batur ya. Dan bisa kita lihat tanpa di seberang sana ada sebuah kampung yang sangat indah. Dan kita bakal ke desa itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita ya. Nah, teman-teman, jalan yang kita lewati ini merupakan jalan yang menghubungkan antara Dusun Batur dan Dusun Ngagrong ya. Dan di samping kanan jalan ini adalah jurang ya. Jadi kita mesti hati-hati, teman-teman. Allah, teman-teman, indah sekali ya desa itu. Kicauan burung juga bersaut-sautan di sini. Rasanya seger.
Oke teman-teman, kita memasuki dusun Ngagrong ya teman-teman. Sempurna ya. Rumah mewah yang berada di lereng Gunung Merbabu. Kalau di desa sudah termasuk mewah ini ya. Dia. Depan rumahnya sudah langsung jurang. Tampak warga sedang sepertinya mencari rumput tuh di sebelah sana. Di kemiringan lahan yang cukup ekstrim ini.
Nggih, aja nyemprot ta niki. Dipun maksud. Oh, menasal kok gasik men. Nggih. Dereng nonton jam 7 ta niki. Dereng nonton jam ajeng te Lampah-lampah niki. Oh, dulan-dulan. Nggih. Dusun Ngagreng niki. Nggih. Matur nuwun nggih. Oke, Pak Tenun, Bu. Ini ditanemin apa nih? Kapri. Kapri, wortel, sama apa nih? Selada juga ada. Bilang, Pak. Makan di lembu. Oh, makan di lembu. Oke, Pak Tenun. Wah, lembu di sini dibikin rumah ya, Pak? Pakai tembok ya? Pakai tembok. Lembu jenis apa nih? Anu metal. Oh metal lah ya. Maturun nih Pak. Nah jadi. Iya maturun. Bagian atas dari Dusun Ngagreng ini. Iya. Cek nama nih. Ini lancangi. Oh, kentang nih. Oke. Pelan-pelan nih. Bagian paling atas di Dusun Ngagreng ini ditanemin ada tomat, kemudian sebelah kanan ada cabai dan kalau nggak bawang merah ya onclang ini. Miring banget. Hehehe, hasil tengah-tengah tadi? Ini tidak sempat rumput. Oh, rumput. Agam sapi apa minta? Sapi. Sapi. Iya, Kak. Iya, Mas Adon. Kalau pasien tadi? Pasien. Pak Ranto. Pak Ranto. Ini tepi. Ini iya. Iya, tepi tadi? Tegalan tepi. Ini tidak sempat rumput. Oh.
lumayan nggih. Dhuwur. Paling dhuwur iki kok. Tepi. Nggih. Monggo. Nggih, matur nuwun, Pak. Terlihat juga di bawah sana aktivitas warga petani. Lun, Pak. Nanam apa nih, Gu? Seledri. Nggih. Lalu apa, Pak? Lalu apa, Pak? Oke, matur nuwun. Kalih Bapak Sinten? Bapak? Sujud. Pak Sujud, dalamnya sendiri. Oke. Oh, pembibitan juga beri kita? Ini mau seladang apa nak? Oh, seladang. Oke. Tanam-tanam sendiri, berarti? Iya, tanam sendiri. Oh. Oke, matur nuwun. Nek ajeng teng niku saged lihat mriki. Oh, saged. Oke. Wah. Ben Mas. Di samping rumah persis langsung dihadapkan dengan sayur mayur yang begitu seger ya, teman-teman. Begitu subur. Selain kita disajikan dengan pemandangan Gunung Sumbing Sindoro di sebelah sana, kemudian sayur mayur yang segar-segar, dan di sebelah sana ada Gunung Merapi. Wes, sempurna banget pokoknya. Coba. Ada brokoli,
kemudian ada jahe, kemudian ada selada, ada kapri, semuanya tumbuh subur pokoknya. Dan ini ada bawang merah. Brokolinya juga. Sebentar lagi bisa dipetik nih. Seladanya juga subur-subur. Tuan Pak. Nggih. Wah, subur-subur gini. Sayurannya seger-seger. Ini tambahin nanu, seladri. Nah, ini udah ada selada. Bawang merah nih, Bu. Nggih. Oh, celang toh? Oh, celang. Oh, berambang nggih. Oh, celang sini iki. Lang bawang merah hampir mirip ya. Soalnya nek ulang biasanya kan agak gede-gede toh. Oh, karena baru bayi. Masih baru bayi. Karena masih kecil jadi kayak mirip dengan daun bawang merah. Yang baru ditanam. Ada seledri. Suwun nggih, Pak. Nggih, Mas. Nggih, matur nuwun. Kapan-kapan. Hasil sayurnya diangkut. Ini mau dibawa ke pasar mana, Bu? Mundilan. Oh, Mundilan. Oh, oke. Okay. Sawi sendok itu. Si Mas. Ya. Bisa aja. Oke. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berkenan menonton video ini sampai akhir ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan informasi ya teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.